Pada hari ini kita bersyukur seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Maaf, saya tadi juga ada Pak Aksa Mahmud hadir di sini juga. Minta maaf Pak Aksa. Ya. Saudara-saudara, hari ini seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah tanah air kita dan saudara-saudara kita yang di luar negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan tugas konstitusi kita, tugas sebagai warga negara, yaitu kita melaksanakan, menjalankan kedaulatan rakyat. Kita memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita. Kita memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan kita memilih wakil-wakil kita di DPR provinsi, kabupaten kota, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kita bersyukur yang diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia. Kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Untuk itu, atas nama tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum dan seluruh jajarannya dan seluruh tingkatan termasuk Bawaslu, DKPP yang telah menyelenggarakan pemilihan umum yang terbesar di dunia dengan keadaan lancar dan sukses. Kita melihat rakyat di seluruh pelosok tanah air datang berbondong-bondong ke TPS melaksanakan pemilihan umum dengan riang, dengan tenang, dengan suasana kekeluargaan dan dengan penuh kedamaian. Saudara-saudara sekalian, atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran.